Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta anggrek dendro, pada kesempatan ini kita akan merapikan anggrek-anggrek dendro kita yang saat ini seperti yang teman-teman lihat sangat sembraut dan tidak enak dipandang, teman-teman. Ini anggrek-anggrek dendro kita, teman-teman, yang sembraut sekali. Dan kali ini kita akan merapikan, teman-teman. Teman-teman lihat kondisi anggrek dendro kita yang saat ini yang kita tanam di pot dan sangat tidak enak dipandang mata, teman-teman, dan sangat semraut sekali. Teman-teman lihat, ini sangat semraut. Jadi nanti kita akan merapikannya, teman-teman. Baiklah, teman-teman, kita akan merapikan anggrek dendro kita biar tertata rapi dan menarik untuk dipandang. Jadi teman-teman, yang kita butuhkan untuk merapikan anggrek dendro kita yaitu kawat dan selang air kecil, teman-teman. Ini kawat dan selang sudah kita siapkan, teman-teman. Untuk apa harus ada selangnya, teman-teman? Jadi kawat nanti kita masukkan ke selang plastik yang gunanya untuk menghindari iritasi yang disebabkan oleh karatan yang akan muncul di saat kawat terkena air, atau untuk menjaga kawat juga akan awet, teman-teman. Jadi bila kawat kita masukkan ke selang plastik, jadi kawat ini juga bisa awet, teman-teman. Jadi kedua bahan yang telah kita siapkan yaitu kawat dan selang air, teman-teman, sudah kita siapkan. Maka ikuti langkah-langkahnya, simak seperti yang saya lakukan, teman-teman. Baiklah, langsung saja kita lakukan langkah-langkah untuk merapikan anggrek dendro kita kali ini, teman-teman.
teman-teman, itulah cara kita merapikan anggrek-anggrek dendro kita yang kita tanam di pot. Jadi ini teman-teman hasilnya, dan teman-teman lihat kondisinya sangat bagus, sudah tertata rapi. Jadi teman-teman yang tadinya semrawut sekali, ini teman-teman sudah bisa teman-teman lihat sudah rapi, dan anggrek-anggrek dendro kita sudah tegak semua, jadi tidak semrawut lagi teman-teman. Demikianlah teman-teman tata cara kita merapikan anggrek dendro kita yang semrawutan yang kita tanam di pot kali ini teman-teman. Jadi sampai ketemu di lain kesempatan, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.